memberikan semangat dan pantau kinerja dan kedisiplinan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Wakil Bupati Habib Said Abdul Saleh melakukan kunjungan sekaligus kontrol keliling ke instansi pelayanan publik di wilayah Kecamatan Dusun Timur. Selain mengunjungi Puskesmas Tamiang Layang, Wakil Bupati juga mengunjungi kantor Kecamatan Dusun Timur dan kantor Kelurahan Tamiang Layang pada Jumat 8 Januari 2021. Wakil Bupati menjelaskan kunjungan ini sebagai bentuk silaturahmi di awal kerja pada tahun 2021 sekaligus pembinaan kepada ASN di lingkungan Pemkab Bartim, jelasnya. Habib Saleh juga mengingatkan kepada para pegawai agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar memperhatikan protokol kesehatan, karena kasus COVID-19 di Barito Timur masih terus bertambah. Habib Saleh berharap meski masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ASN tetap produktif dalam bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya berharap ASN dapat menjadi pelopor dalam kepatuhan menerapkan protokol kesehatan, harapnya. Melihat keadaan situasi keadaan di dinas kesehatan khususnya OPD Puskesmas Dusun Timur, kemudian kami cek dari pintu ke pintu masuk, alhamdulillah dalam keadaan siap-siagaan seluruh baik PNS-nya atau DHL dan PHT. Kami berharap selaku pemerintah daerah atau wakil bupati di sini, kami dalam pengawasan dan melaksanakan tugas ini. Berharap bahwa juga agar terlaksana dengan baik. Beliau ini luar biasa. Baru kalau kami selama di sini kan karena memang masih baru lah, memang baru pertama ini beliau datang untuk berkunjung. Terima kasih sekali sudah dikunjungi, memberikan motivasi untuk teman-teman yang bekerja di sini, juga memberikan semangat agar kita mempertahankan protokol kesehatan yang ada. Sekalian kami juga bisa menyampaikan tadi ada beberapa kayak. Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Farisali, Haji Suryansa melaporkan.